Oke guys, yang pertama kalian masukin master dan buat react. Pilih aspek ratio 9:16 dan contoh video mentahannya adalah seperti ini. Oke, kalian masukin aja video mentahnya. Kemudian zoom aja dari awal video sini, kalian pilih ikon zoom, lalu pilih ikon sama dengan dan kalian zoom. Jika sudah checklist dan masukin audionya, kemudian cari dulu di detik beat pertamanya. Dan pas di detik beat pertamanya itu kalian pencet detiknya sampai berwarna ungu. Setelah itu kalian cari di pas posisi yang ingin kalian gunakan nanti untuk sedang duduknya guys ya. Oke, saya cari dulu di posisi karakter yang saya ingin gunakan nanti di efek sedang duduknya. Jika sudah kalian tentukan, langsung aja pangkas videonya ke kanan playhead. Kemudian untuk durasi akhirnya ini kalian pasang dengan tenangnya. Caranya ubah kecepatannya guys ya. Nah, jika nggak ada yang pas sama dengan tanda ungunya, kalian pilih aja yang melebihi tanda ungunya. Jika sudah checklist dan pangkas videonya dari awal ke gear playhead sampai pas dengan tanda ungunya. Nah, oke, ini belum pas ya, sedikit lagi dan pangkas lagi sedikit ke gear playhead. Dan jika sudah pas seperti ini, kalian putar aja videonya. Jika sudah, pilih ikon capture aja yang ini dan pilih tangkap dan simpan. Kemudian hapus audionya dan simpan videonya. Kemudian masuk ke Pixel Lab dan hapus tag-nya. Kemudian pergi ke sini dan pilih yang from gallery dan masukin foto yang sudah kalian capture di aplikasi KineMaster tadi. Jika sudah, kalian checklist dan pilih ikon plus yang di pojok kiri atas itu dan pilih yang namanya from gallery dan masukin foto profil kalian. Kemudian kalian pilih aja yang 16:9 yang ini dan paskan ke foto profilnya. Setelah pas, kalian tinggal checklist saja dan atur aja posisinya terserah kalian. Dan jika sudah, save aja fotonya guys ya. Setelah itu kalian masuk ke aplikasi Alic Motion, buat proyek baru pilih aspek rasio 9:16, kemudian masukin audionya dan tandai di setiap detik beatnya. Detik beatnya ini saya pakai FVS30. Lalu kalian pergi ke titik 00 dan masukin video yang kalian simpan di KineMaster tadi. Kemudian paskan dengan tanda pit yang pertama dan masukin foto yang kalian edit di Pixel Lab. Setelah itu panjangin fotonya sampai akhir durasi videonya dan potong-potong aja fotonya ini sesuai dengan tanda pitnya sampai tanda pit yang terakhir guys ya, kalian potong-potong aja. Jika sudah kalian potong-potong, kalian pergi ke potongan yang pertama. Lalu kalian kasih efek, kalian cara jadi distro sirup, lalu pilih efek yang namanya ubin. Jika sudah, aktifkan mirrornya. Setelah itu kembali dan kasih efek lagi, kalian cara jadi move transform, lalu pilih efek yang namanya ombang ambing dan pilih pengaturan standar. Dan ubah dulu frekuensinya menjadi 6,80 dan ubah magnitude-nya menjadi 499,
Lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri. Kasih tanda lagi dan ubah magnitudenya menjadi 1 dan pindah tanda ke ujung kanan. Setelah itu kalian pergi ke kurva dan pilih titik 3 dan pilih yang namanya aktifkan overshot dan buat aja kurvanya seperti ini. Setelah itu kalian kembali dan kasih efek lagi kalian cara jadi blur dan pilih efek yang namanya buram gerak. Jika sudah, nonaktifkan aja untuk skala dan sudutnya, kalian offkan. Setelah itu kembali dan kasih efek ombang-ambing lagi. Dan ubah dulu sudutnya menjadi 119. Dan ubah frekuensinya menjadi 15,90. Dan ubah juga magnitude-nya menjadi 499. Lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri. Lalu kalian paskan aja ke tengah-tengah potongannya atau di titik 15,10. Kalian kasih tanda dan magnitude-nya menjadi 1. Kemudian pergi ke tengah-tengah tanda kodenya, lalu pilih kurva dan pilih titik 3 dan pilih yang namanya nonaktifkan overshot dan buat aja kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali dan ke efek lagi yang namanya paparan atau gamma. Dan ubah exposure-nya menjadi 1,15. Lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri. Paskan lagi detik 15,10 kalian kasih tanda. Dan ubah exposure-nya menjadi 0,00. Jika sudah kembali dan kasih efek yang terakhir, kalian cara jadi distorsi rub, lalu pilih efek yang namanya turbulent display. Kemudian pilih pengaturan standar dan ubah dulu yang offset yang X-nya itu menjadi 257. Dan ubah kekuatannya menjadi 0,153. Lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri. Kasih tanda lagi dan ubah kekuatannya menjadi 0,00 dan pindah ke ujung kanan. Kemudian kasih kurva seperti ini. Jika sudah kembali dan ubah evolusinya menjadi 4,21. Dan ubah yang bawahnya ini menjadi X seperti ini. Jika sudah pergi ke skala, kemudian panjangin dulu potongannya itu ke kanan sedikit seperti ini dan panjangin juga ke kiri sedikit seperti ini. Kemudian ubah skalanya menjadi 3,32. Kemudian kasih tanda pindah ke ujung kiri. Kasih tanda lagi dan ubah skalanya menjadi 0,01 dan pindah ke ujung kanan tandanya. Jika sudah pergi ke oktav dan ubah oktavnya menjadi 1. Setelah itu kembali dan paskan dengan rapid yang pertama dan pangkas potongannya ke kiri. Kemudian paskan dengan rapid yang kedua dan pangkas potongannya ke kanan. Setelah itu kalian salin efeknya, kalian pilih salin semua efek dan nempel efeknya itu yang pertama itu di detik atau di tanda pit yang 17-15. Kalian paskan dulu ke detik 17-15, lalu pilih potongan yang bagian kanan dan nempel efeknya. Dan lanjut nempel efeknya di detik yang sudah saya sediakan itu. Jika sudah, kalian pergi aja ke potongan video atau foto yang kedua. Lalu kalian kasih efek lagi. Kalian kasih efek yang namanya ubin. Lalu aktifkan mirrornya. Setelah itu kembali dan kasih efek yang ombang-ambing. Dan ubah sudutnya menjadi 169. Lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri. Kasih tanda lagi dan ubah sudutnya menjadi 0 dan pindah ke ujung kanan. Dan ubah frekuensinya menjadi 0,70 dan ubah magnitude-nya menjadi 59. Lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri. Kasih tanda lagi dan ubah magnitude-nya menjadi 1 dan pindah ke ujung kanan. Setelah itu kembali dan kasih efek lagi, kalian cara jadi move transform, lalu pilih efek yang namanya ayun dan pilih pengaturan standar. Dan ubah dulu frekuensinya menjadi 1,11. Dan ubah sudut satunya menjadi minus 3,0. Lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri. Kasih tanda lagi dan ubah sudut satunya menjadi 0,0 dan pindah ke ujung kanan. Setelah itu ubah juga sudut duanya menjadi 2,0.
lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri. Kasih tanda lagi dan ubah sudut tuanya menjadi 0,0 dan pindah ke ujung kanan. Jika sudah kembali dan ke efek yang namanya paparan atau gamma. Dan ubah exposure-nya menjadi full. Lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri. Kasih tanda lagi dan ubah exposure-nya menjadi 0,00 dan pindah ke ujung kanan. Dan kasih kurva seperti ini. Jika sudah kembali dan ke efek yang terakhir, yaitu buram gerak. Jika sudah salin efeknya, kalian pilih salin efek dan nempel seluruh potongan yang belum ada efeknya. Jika sudah kalian selesai semua, kalian pergi lagi ke potongan foto yang kedua dan kasih efek lagi yang namanya cermin. Kalian cari aja yang namanya itu cermin, guys ya. Kemudian pilih efek cerminnya dan pilih titik 3 di samping tong sampah dan pilih yang namanya salin efek. Kemudian kalian kembali dan loncat satu potongan dan nempel efeknya di potongan yang berikutnya ini. Jika sudah kembali dan loncat dua potongan, guys, dan nempel lagi efeknya di potongan yang berikutnya ini. Jika sudah kembali dan loncat lagi satu potongan, dan nempel lagi efeknya di potongan yang berikutnya ini, dan loncat lagi dua potongan, guys, ya, dan lakukan seperti itu sampai potongan yang terakhir atau sampai akhir durasi videonya. Jika sudah kalian pergi ke detik 00 dan pilih potongan yang videonya itu dan kasih efek yang namanya ubin, kemudian aktifkan mirrornya. Setelah itu kembali dan kasih efek yang namanya ombang ambing dan ubah sudutnya menjadi 0 dan ubah frekuensinya menjadi sekitar 0,80 dan ubah magnitudenya menjadi 14. Jika sudah kembali dan kalian nambahkan persegi. Setelah itu pilih titik 3 dan pilih yang namanya straight to screen. Kemudian pilih move and transform dan pilih 3. Lakukan zoom. Jika sudah kembali dan pancangin perseginya ini sampai akhir durasi videonya. Kemudian balik lagi ke titik 00 dan kasih efek untuk perseginya ini. Kalian cara jadi lainnya dan pilih efek yang namanya salin latar belakang. Setelah itu kembali dan kasih efek lagi yang namanya paparan atau gamma. Dan ubah exposure-nya menjadi minus 0,65 dan ubah gamanya menjadi 0,500. Setelah itu kembali dan kasih efek lagi. Kalian cari aja yang namanya itu pertajam. Lalu ubah aja kekuatannya menjadi 1,06. Setelah itu kembali dan kalian pilih yang ini dan pilih yang namanya gandakan satu layer. Kemudian pilih layer persegi yang paling atas dan pilih efek penghapus efek gamma dan pertajamnya itu. Sisakan efek salin latar belakangnya aja. Setelah itu kasih efek lagi, kalian cara jadi blur dan pilih efek yang namanya Gaussian blur. Kemudian ubah aja kekuatannya menjadi 0,400. Lalu kalian kembali dan kasih efek lagi. Kalian cari aja di warna dan cahaya dan pilih efek atau kasih aja efek yang namanya suhu warna. Lalu pilih pengaturan standar dan ubah aja suhunya menjadi sekitar 7650K seperti ini. Setelah itu kembali dan kasih efek lagi yang namanya itu pertajam. Dan ubah kekuatannya menjadi sekitar 0,13. Lalu kembali
Dan kalian pilih yang blending opacity, kalian pilih cerahkan. Dan pilih yang paling pojok kanan. Jika sudah kembali dan saya pecah videonya. Dan oke guys, mungkin itu saja tutorialnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.